Sebanyak 357 keluarga prasejahtera di Jawa Timur mendapatkan sambungan listrik gratis dari PLN. Selain itu, PLN akan terus berupaya menggiatkan elektrifikasi dan bantuan lainnya agar listrik dapat diakses seluruh masyarakat di Jawa Timur, baik di daratan maupun kepulauan. Hal tersebut disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Lasiran usai menyalakan sambungan listrik gratis yang dilakukan secara simbolis dan diikuti oleh 16 unit pelaksana pelayanan pelanggan di seluruh Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Lasiran mengatakan 357 keluarga prasejahtera Sejatim mendapatkan sambungan listrik gratis dari program Light Up the Dream PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur dengan kapasitas 450 volt dan 900 volt. Karena selama ini masih banyak masyarakat golongan prasejahtera yang belum mampu untuk pasang listrik sendiri. Program Light Up the Dream sendiri merupakan bantuan yang berasal dari donasi pegawai PLN dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan listrik. PLN juga akan terus berupaya menggiatkan elektrifikasi dan bantuan lainnya agar listrik dapat diakses seluruh masyarakat di Jawa Timur, baik di daratan maupun kepulauan. Dengan adanya ini tentunya meningkatkan, tapi apakah itu signifikan menjadi 100 tentunya belum. Dan kita punya program sesuai dengan kita sinergikan dengan Jawa Timur, Gubernur, bahwa tahun depan tidak ada lagi yang bisa meningkat, belum melalui listrik. Nah, kita sinergikan itu, sehingga memang kita berharap, karena masyarakat yang belum menikmati listrik itu, bukan hanya yang prasejahtera, tetapi memang kondisi daerahnya yang memang sulit terjangkau.